Hi geng. Kali ni aku dapat smartwatch Huawei GT3 42mm. Ha, nama. Nama padu teruk. Akak ni dia kata dekat aku, bateri dia ni dah kong. Aku cakaplah dekat dia, akak carilah bateri dia. Kalau ada, akak belilah. Okey, untuk pengetahuan korang, aku ni bukan specialist dalam smartwatch tau. Yang ni aku main beduk. Kalau jadi, kalau tak jadi, lingkup. Pemain nombor 6, tak lingkup jahanam. Tapi tak adalah, aku buat elok-elok lah. Akak tu cakap lah, okey lah, akak dah order bateri ni dekat online. Lama juga ni nak sampai bulan 9. Last kali bulan 9 ni, baru sampai bateri dia. Jadi aku pun suruh dia hantar dekat aku. Aku tengoklah cara dia. Geng, untuk korang ni kan, untuk tukar bateri ni, kalau smartwatch yang korang beli dekat online tu, harga dia dalam 100 lebih, RM80. Korang jangan hantar repair sebab tak berbaloi. Macam GT3 ni aku tengok harga dia RM1,000 aku rasa. Berbaloi lah bagi akak ni nak tukar. Sebab bateri buah harga berapa, servis aku harga berapa. Jadi untuk yang mana smartwatch yang murah-murah, bukan aku nak pelekehkan benda tu, tak. Tapi keberbaloian dia tu. Barulah kalau kita repair ni, kita rasa berbaloi, puas hati. Kalau kita repair benda-benda yang murah, nanti tak berbaloi. Takut harga repair dengan harga barang tu lagi mahal daripada harga yang korang beli baru. Jadi bila aku test bateri ni, alhamdulillah, elok dan lancar. Dahsyatlah tu. Mata bosku.